Pemirsa, gas 3 kg menjadi kebutuhan bagi masyarakat Kota Kuala Tunggal. Bagaimana tidak apabila ada pangkalan gas menyalurkan gas 3 kg, maka masyarakat langsung menyerbu pangkalan gas tersebut. Bahkan mereka rela antri berjam-jam hanya untuk membeli gas ukuran 3 kg tersebut. Masuknya gas 3 kg di pangkalan gas yang ada di Kota Kuala Tunggal merupakan hal yang dinantikan oleh masyarakat. Demi mendapatkan gas 3 kg ini, masyarakat bahkan rela mengantri hingga berjam-jam. Seperti terlihat suasana sebuah pangkalan gas yang berada di Jalan Parit 1 Simpang PKK Kuala Tunggal, antrian panjang terlihat di sepanjang pangkalan. Diungkapkan Marni, salah seorang warga Kuala Tunggal, bahwa antri gas 3 kg ini sudah menjadi hal biasa baginya. Sebab gas ukuran 3 kg ini dipakai untuk keperluan sehari-hari. Sehingga apabila gas masuk, maka ia akan menyiapkan 2 buah tabung gas ukuran 3 kg. Karena khusus di lingkungan RT sekitar pangkalan gas tersebut diberi jatah 2 tabung gas ukuran 3 kg dengan harga gas sendiri dibeli seharga Rp21.000 per tabungnya. Untuk harga sendiri, dirinya dan masyarakat lain tidak mempermasalahkan, namun diminta gas ukuran 3 kg selalu tersedia. Ngantri lah terus kita ya. Iya, ngantri terus. Sekali ngambil berapa ekor, Bu? Sekali ngambil 2 cuma. 2 ya. Jadi ya makin pemasukan. Sulit dah kalau gas nih. Sudah nyaman, enak sekarang. Naik nih dah. Sementara Meti, pemilik pangkalan gas, menjelaskan dalam satu bulan gas bisa masuk sebanyak 2 kali. Dengan total gas sebanyak 560 tabung gas 3 kg. Di mana tabung gas tersebut dinilai mampu tersalurkan bagi masyarakat sekitar pangkalan. Untuk pembelian, masyarakat sekitar pangkalan wajib memiliki kartu warna biru sebagai syarat khusus pembelian gas, sedangkan sisanya dapat disalurkan di lingkungan RT lainnya. 560 tabung. Biasanya nih khusus masyarakat sini semua ya? Masyarakat sini nanti kalau ada lebih baru dari daerah, misalnya dari RT lain boleh ambil. Berarti kalau untuk masyarakat sini harus wajib tunjukkan kartu ya? Iya, nanti keluar kartu dulu. Jatahnya berapa kalau ini? Ya. Untuk rumah tangga 2. 2 ya? Kalau ya. Harga sendiri kayak mana? Harga sesuai dengan head. Berapa sekarang? 16. 16 ya. Berarti sekarang ini kalau untuk gas pasokan aman lah ya? Kalau lagi, sekarang kan lagi banjir gasnya. Kalau lagi susah ya nambah lah, ada penambahan kuota. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.